Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bengkel Desa. Pada video kali ini kita akan belajar mengganti kampas depan Jupiter MX. Dan ini adalah kampas barunya ya Mas Bro. Bagi yang penasaran simak sampai habis supaya tidak gagal paham. Pertama kita harus buka baut ini ya. 2, 3, 4. Dan ini ya, di sini ada kancingan nih, di sini 2 buah. Oke, kita ambil nanti, kita lepas ini dulu. Nah, ini kancingannya ya. Sini. Nih, sudah ikut semua. Dan fittingnya sudah anu Mas Bro ya, sudah karatan parah. Nih fittingnya. Selanjutnya kita ambil kancingannya ya. Nah seperti ini ya penampakannya, seperti ini sudah habis parah besi. Dan selanjutnya kita bongkar ini Mas Bro ya. Nah ini kan masih lentur ya, seperti video-video yang kemarin, jika pangkon ini seret atau sulit bergerak akan membuat putaran berat roda depannya untuk berputar itu berat Mas Bro. Dan ini masih aman, tapi walaupun aman sekalian kita bongkar, kita tambahi stemplate dulu di bagian sini, kita oles stemplate. Dan seperti biasa kita harus mundurkan ini Mas Bro ya. Kita harus mundurkan ini pistonnya. Dan di sini saya memakai alat seperti ini ya. Kita pasang kampas yang lama sebagai tumpuhan.
dan selanjutnya kita dorong pistonnya mundur. Nah, apabila nanti piston ini sulit untuk dimundurkan, kita harus membuka tempat minyak yang di atas, Mas Bro. Membuka tutupnya itu supaya tidak terjadi istilahnya itu kan di tempat minyak ada yang seperti kaca. Itu akan biasanya akan terlepas kalau ini sulit untuk dimundurkan dan tidak kita lepas di bagian tempat minyak remnya. Nah, berhubung ini enteng untuk dimundurkan, jadi nggak usah buka yang bagian atas tempat minyaknya, tidak usah dibuka. Tinggal kita dorong pistonnya seperti ini. Oke, ini sudah mundur ya. Perhatikan, ini pistonnya sudah mundur. Dan selanjutnya kita olesi stempel di sini, Mas Bro ya. Kita tambah stempel mumpung lagi dibongkar. Dan selanjutnya tinggal kita masukkan begini. Perhatikan enteng, geraknya enteng. Dan selanjutnya ya, kita pasang kampas barunya. Yang ini dulu kita masukkan sini ya. Selanjutnya ini kita masukkan gini. Ke ini kita masukkan. Dan selanjutnya ini kancingan kita masuk sini, dan setelah itu kita paskan, dan kancingannya kita pasang di sini. Tinggal tekan, tinggal di bagian sini kita pasang juga. Kita putar dulu. Nah, seperti ini ya, Mas Bro. Selanjutnya kita pasang. Oke, selanjutnya kita coba dulu. Bos, tekan bos, belakang bos. Coba bos, lepas bos. Lepas bos, ya, lepas, lepas. Oke, nah ya, coba dulu. Nah, enteng. Dan suara yang merengseng ini adalah efek dari ini ya, Mas Bro. Perengan ini sudah kemakan karena terlalu lama dibiarkan, walaupun kampasnya sudah habis. Dan ini nanti butuh proses agak lama. Apabila ini sudah mulai mengkilap, ini akan hilang sendiri suara kemerengsengnya. Ini kalenteng.
Dan untuk cara memasang kampas di motor lain bisa teman-teman cek di video-video saya yang sudah-sudah. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mau belajar mengganti sendiri kampas cakramnya. Oke, untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.